Ini adalah tempat pemandian air panas Cisolok Sukabumi. Oke, kita akan lihat-lihat ada apa di sini. Apakah ada kolam renangnya atau bak-bak pemandiannya? Nih, masuknya nyebrang sungai. Oke, lanjut. Oh, sungainya gede lumayan. Nih, jembatannya dari besi. Oke, kita lanjut. Pas masuk lokasi ada musola atau masjid. Nah, itu asap air panasnya udah kelihatan. Oh. Geser Cisolok. Ini kayaknya lagi direnovasi ini semuanya. Banyak bangunan yang belum beres. Nih, anak istri saya juga ada di situ. Neng. Oh iya benar. Oh, sana lagi direnovasi juga tuh. Oh. Naik lagi apa? Atuh, gaya foto sendiri. Aduh, awas jatuh. Yuk kita lihat-lihat lagi. Kita lihat ke bawah tuh air mancur yang keluar dari batu air panasnya. Kita lihat ke bawah. Di sini ada yang dagang apa ya di sana tuh? Baru buka karena ini pagi-pagi. Oh, kita lihat air mancur. Dari sini aja lah. Wih, keren. Tuh. 1, 2, 3, 4. Di sebelah sini, di sebelah sana juga ada banyak. Tuh, di bawah. Tuh. Cuma ini yang paling gede nih. Ada kayak semacam pelangi di tengah-tengah tuh. Ada pelangi kecil lah tuh. Merah, kuning, biru tuh. Keren, keren. Nah, ada yang berenang juga tuh, bapak-bapak. Oh. Saya akan mencoba masuk ke sungainya nih. Wih, mantap tuh. Oh. Apakah airnya panas?
Kita lihat-lihat lagi ada apa lagi sebelah sana yang lagi dibangun tuh. Ini yang dagang banyak sekali, tapi pengunjungnya belum ada nih karena kita nih subuh-subuh udah di sini. Kak, coba lihat sana, Kak. Yuk. Tuh. Oh, di sana tuh ada kolam renang kayaknya tuh. Apa, Bu? Ini lagi proyek pembangunan kolam renang. Kolam renangnya, Kang, itu tuh? Oh. Itu sampai kita di bawah. Kata orang setahun di bawah. Eh. Jadi kolam renang ke umum itu, Pak? Ya, paling pemda itu. Oh, di JT yang KT. Mana lo pasti. Sama iba kolam renang itu, hati-hati. Nyam power as ninggal. Hari jam bisa bisa dibuang gitu. Oh. Sudah tadi situ sudah fisiknya. Oke. Umum mengalir. Tapi tacan bareres sepertinya. Bareres asli mah iya, Pak. Oh iya, berada ngasih nanti dia. Ini rumah juga itu. Mohon. Muri, merah. Bapak bagian, iya, bersih-bersih atau aku maha? Tapi ini, apa tidina tuh? Oh, tidina. Ayo, Pak, ayo, Pak. Anu gak dananya, Pak, iya, Pak. Oh. Mohon. Jadi, mah dana, sana kena pemerintah. Oh. Oh, gitu. Atau pembangunan adiknya, kan, kemarin? Kan jadi kecil ini terus 2 bulan, Pak, masih kecil kan. Oh, ini ada lami. Masih dengan kan kontraknya harus 4 bulan terus selesai. Ini enggak 2 bulan deh. 2 bulan deh ya, sekedap deh lah, mudah-mudahan we beres lah. Ayo dulu Pak nyewa anu ngelola di dinas polisi. Ayo tempat naon ieu Pak nu kana ieu? Toilet. Oh, toilet terus ya. Kami itu di kolam pribadi. Oh. Terang merah. Oh, nya. Ini aya di dalam kolam. Oh, di belah situ. Oh. Di kampung Cisauk asli teh ieu. Anjir, nanti bisnisnya di dia ya, sir. Ya, memang bahagiannya anu menguasai mana yang abah. Oh, anu menguasai di dia, teh. Anjir. Oh. Dan pelatih saya sama saya, Pak, enggak. Anu menemukan itu, bahaya mana ya. Oh, gitu. Bahaya kita ada uang, Pak. Bondri. Mohon. Sana-sana, bahaya batu pun mana ya. Jadi. Tapi Daina putra-putra, apa di Incuna? Oh, Incuna. Kalau kami, kamarnya pasiennya ngantri, gitu. Oh, gitu. Masih aja orang Madura nih mobil hijau abu dah sih ya kata di Madura. Oh, ngajak kah dia tuh, Bu, mah erot sih caket istri saya tuh ketawa. Kalimantan, Papua, Padang, Aceh, Maluku, karena dia lagi pilih ngantri, Pak. Siap, ini ada etam atau apa se Indonesia apa coba Abri pada ninggalin ke kolam sekarang nih proyek di Cisolok nih, pemandian air panas Cisolok nih. Tuh, pembangunan kolam renangnya. Ini di renovasi total kayaknya nih. Tuh, ada jalan ke atas juga, apa jalan apa buat bangun apa di atas juga nggak ngerti. Banyak pekerja proyek nih yang lagi kerja. Oke, kita lanjut ke Pelabuhan Ratu atau objek wisata yang ada di Pelabuhan Ratu yang lainnya. Tuh, lalu dibersihkan ya, Pak, ya? Tiap hari dibersihkan pagi sama sore. Nih, Bapak ini nih rajin. Pak, atur nuhun, Pak. Pade. Ah, siga nama. Mohon. Pade ka lokasi misalnya, ah. Halam hawu, mohon.
juga ada bedeng proyek yang buat pekerja. Sampai di sini dulu, kita cari lokasi lagi atau tempat wisata yang ada di Labuan Ratu. Kakak mau kemana sekarang, Kak? Tuh, anak saya mau libur. Oke, jangan lupa subscribe.